Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang berita transfer pemain Liga 1 Indonesia musim 2023/2024. Berikut informasi update transfer Liga 1 Indonesia per tanggal 8 Mei tahun 2023. Nama, Jihad Ayoub, umur, 28 tahun. Tinggi, 1,87 cm. Kewarganegaraan, Lebanon. Posisi, gelandang bertahan. Harga pasaran, 4,78 miliar rupiah. Keterangan, perpanjangan kontrak dengan PSS Sleman. Selanjutnya, nama, Birul Waladain. Umur, 27 tahun. Tinggi, 1,77 cm. Kewarganegaraan, Indonesia. Posisi, bek kanan. Harga pasaran, 2,17 miliar rupiah. Keterangan, kesepakatan tercapai dengan PSS Sleman. Selanjutnya, nama, Haryono. Umur, 37 tahun. Tinggi, 1,69 cm. Kewarganegaraan, Indonesia. Posisi, gelandang bertahan. Harga pasaran, 434,54 juta rupiah. Keterangan, rumor ke Persib Bandung. Selanjutnya, nama, Edo Febriansyah. Umur, 25 tahun. Tinggi, 1,73 cm. Kewarganegaraan, Indonesia. Posisi, bek kiri. Harga pasaran, 3,91 miliar rupiah. Keterangan, resmi berseragam Persib Bandung. Selanjutnya, nama, Lukas Ribamar. Umur, 25 tahun. Tinggi, 1,84 cm. Kewarganegaraan, Brasil. Posisi, depan tengah. Harga pasaran, 6,95 miliar rupiah. Keterangan, rumor ke Madura United FC. Selanjutnya, nama, Donald Bisa. Umur, 31 tahun. Tinggi, 1,85 cm. Kewarganegaraan, Indonesia Pantai Gading. Posisi, depan tengah. Harga pasaran, 1,30 miliar rupiah. Keterangan, rumor ke Persikabo 1973. Selanjutnya, nama, Charles Rafael. Umur, 28 tahun. Tinggi, 1,84 cm. Kewarganegaraan, Brasil. Posisi, gelandang bertahan. Harga pasaran, tidak ada. Keterangan, rumor ke Arema FC. Selanjutnya, nama, Yesus Imas. Umur, 32 tahun. Tinggi, 1,74 cm. Kewarganegaraan, Spanyol. Posisi, gelandang serang. Harga pasaran, 13,91 miliar rupiah. Keterangan, rumor ke Persija Jakarta. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga.